Hempas lagi, hempas lagi. Apa di diperluas perlu di dan segala macam. Nah itu. Jadi yang up to date, jangan yang zaman dulu. Komode ningali ke tesis, bacanya adalah bukan buku-buku atau hasil penelitian yang tesis juga jangan. Mau berkembang maca na anu disertasi. Gitu. Apa usahana pun memacana kalau referensinya adalah yang skripsi parah. Walaupun ada satu dua ya skripsi yang memang sudah oke dalam penulisan kan. Jadi baca nate sana susahana pun saluhureun. Di disertasi lebih tulisannya sudah beda. S3 sudah menulisnya sudah beda. Ini cara menulis sudah beda ini. Jadi jangan yang S2 lagi mau dibaca-baca teh S3. S2 mah. Namun S1 masalah itu S2. Kenapa seperti itu? Karena di situ banyak yang berbeda. Kalau misalnya waktu S1 maca lagi S1 kebanyakan ngayayay. Bahasanya ngayayay, banyak kata-kata yang tidak punya arti. Tapi kalau di S2 sudah beda. Makanya baca nu S1 masuk maca di S2. Nu S2 maca nu S3 gitu, anu lebih tinggi. Gitu. Nu S3 maca-macanya adalah hasil buku-buku profesor, doktor internasional, yang lain-lain yang begitu. Jadi yang lebih tinggi lamun maca sesuatu teh. Gitu. Jadi ulah maca nu lebih bawah. Tidak akan berkembang. Jadi kita tidak akan menemukan sesuatu kalau lebih bawah. Terbelakang ke kitanya nanti dalam tulisan, dalam berbagai hal, cara-cara penulisan dan segala macam juga. Jadi terbelakang nantinya. Jadi harus yang lebih up to date. Termasuk bergaul juga kan sama, bergaul juga. Kalau kita bergaul ke yang lebih segalanya lebih kurang dari kita, maka tidak ada pembaharuan. Tidak ada penemuan, ya. Jadi harus yang lebih itu. Kecuali kalau memang itu adalah kita itu adalah pekerja bekerja di yang lebih kepada yang lebih rendah. Itu diusahakan seperti itu dalam berbagai hal. Nah itu jadi kerangkanya seperti itu. Nah perlu dikembangkan. Terus di dalam pendahuluan juga saya ada masalah juga ada. Oh nanti kalau metode itu masuknya ke yang lain. Nah, kemudian referensi-referensi yang dipakai itu juga masuk nanti ke bab 2, nantinya ke kerangka bab 2. Jadi kerangka bab saya itu adalah lebih kepada pendahuluan, latar belakang, masalah, kemudian data-data yang harus diinikan dan seterusnya. Ada pertanyaan?
Boleh saya, Bu? Ya, boleh. Pak Denis ya? Pak Dani. Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran? Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi kan berbicara untuk judul. Ya, aku itu di tangkunya. Ada yang. Ya, kata ibu tadi dalam penelitian itu kalau mengambil lokasi jangan di tempat sendiri ya, Bu ya. Ya. Nah, waktu semester kemarin kan saya coba bikin seminar dan workshop itu. Judulnya itu sekabupaten SMK sekabupaten Cianjur dalam kurung studi banding SMKN 1 Cikalong Kulon dan SMKN 1 Karang Tengah. Nah, yang satunya itu sekolah saya sendiri. Kalau gitu boleh nggak, Bu? Enggak. Jadi harus dua-duanya harus keluar. Mau dua, mau tiga. Mau berapa pun boleh. Terus Bu, tapi boleh ya Bu ya, kalau misalkan SMK sekabupaten Cianjur dalam kurung studi banding dua sekolah boleh ya Bu ya? Kalau studi banding. Boleh. Oh, jadi harus dua sekolah di luar. Terima kasih. Ya, di kerja. Ya. Susah kalau di sekolah, ada sekolah sendirinya, kita tidak apa ya, tidak bisa. Kita kamu susah, Pak Dani. Gimana ya kalau sekolah sendiri mau dibagusin susah, mau di ini susah. Ah nggak bisa lah, udahlah di luar aja. Kalau di luar sekolah kita kan kita bebas. Kalau memang dia jelek ya jelek, dengan keadaan yang sebenarnya jelek, bagus gitu, perlu dikembangkan, perlu kembangkan. Dan itu kita bebas, ke kitanya itu tidak terbebani gitu ya. Tidak terbebani Pak Dani. Ya. Oke, okay, Pak Dani. Jadi nyambung mungkin dari Pak Dani boleh ya? Ya. Halo. Boleh, Pak, justru kita harus banyak bertanya ya, di sini. Untuk kuliah ya, penentuan sampel nih Bu Dokter, apa ada teknik tersendiri gitu untuk penentuan sampel? Karena yang saya bayangkan kalau saya menentukan sampel daripada penelitian itu berawalnya dari masalah yang ada di sekolah itu gitu. Misalkan saya ada masalah di sekolah itu lalu saya munculkan di pendahuluan jadi latar belakang. Apakah itu boleh saya langsung menentukan sekolah itu atau ada teknik tersendiri nih tentang penentuan sampel dari populasi itu pertama? Enggak, boleh. Boleh Bapak. Yang diinikan oleh peneliti, karena yang tahu kan peneliti, pembimbing itu mengarahkan, kalau ada yang salah dibetulkan, kalau ada yang tidak sesuai disesuaikan gitu. Pembimbing itu tidak bisa menentukan kehendak siswanya, yang meneliti tidak bisa. Jadi dia itu hanya membimbing, nama juga membimbing. Jadi tapi nanti Pak. Dan datanya valid tidak Bu? Ya? Untuk studi kasus misalnya datanya bakal dianggap valid gitu Bu kalau saya nanti. Valid. Asas ya, valid itu nanti sesuai tidak dengan data-data yang ada, makanya kata ibu datanya harus empirik. Harus betul-betul ada gitu. Sehingga misalnya begini. Hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa ini di sekolah tersebut ini. Dan itu kan bahwa sekolah tersebut tidak sesuai dengan standar pendidikan, oleh kitanya diambil intisarinya seperti itu. Karena tidak memenuhi standar pendidikan, terutama dalam ini, dan sesungguhnya. Nah, misalnya suatu saat dia membacanya, biasanya dari kampus itu diberikan ke sekolah yang diteliti satu, itu atau diinformasikan langsung melalui Google, media, dan sekarang itu seperti itu. Ketika membaca itu dan dia tidak bisa mengelak, kalau datanya empirik itu dia tidak bisa mengelak, toh kita sudah ada di daftar pustakanya yaitu saya, atau kita di dokumentasinya di itu apa namanya di
Nah, ada lampiran, di lampirannya tuliskan hasil wawancara pada tanggal sekian dengan ibu ini, dengan kepasuan ini, bahwa ditujukan ini. Makanya kalau bisa data empiriknya itu ada direkam, kalau sekarang bisa direkam. Nanti suatu saat kalau ditanyakan, kalau ada apa-apa bisa dibuka rekamannya. Simpan di lampiran. Tulis di foto di dalam piran, sehingga nanti kalau dia mengelak, kalau dia macam-macam atau apa-apa, kita tidak bisa memperlihatkan hasil datanya. Tapi kalau tidak ditulis atau tidak ada datanya, maka bapak dan ibu bisa kena sanksi atau bisa apa-apa. Terus masa iraha, ya bapak hari ini bahasa itu kenal, ya tinggal di wasoko cara sarang abi pada tanggal sekian dengan sekiannya buktosna ya pak berikumah tetiasa. Jadi itu kenapa ibu harus data empiri? Karena mereka tidak di sekolah atur, walaupun mana dia tidak bisa mengelak karena datanya sudah ada. Atau internet juga bisa kan tadi. Ini dari internet per tanggal sekian ini saya unduh. Ya, saya unduh dan ini. Makanya di daftar pustakanya ada. Gitu. Atau dari hasil dari media massa, misalnya dari TV, TV One tanggal sekian. Katakan ini fotonya ada, gambarnya ada, tulisannya ada. Jadi itulah sebabnya harus di sekolah luar. Sekolah sendiri, matiasa bapaknya Rios gitu. Banyak Rios kenyataan saya, atau matiasa. Mana ada pasti di bagus-bagus, tapi itu dijelek-jelek. Wah, bapak prestasi didinya, pikang ngewa kayak hayoku, kepala sekolah. Repot. Itu tanya Pak Denis, Pak Dani, Denis, ya. Bu dokter nyambung sama Pak Denis, Bu dokter. Ya boleh. Pak Jena. Jena. Kalau biasa dua sekolah, apakah kadang sekolah itu kan ada yang grade-nya sama, ada yang grade-nya, misal ada sekolah yang di atas, ada yang di tengah-tengah gitu. Kalau misal meneliti dua sekolah, nih apakah dua-duanya dalam grade yang sama? Atau sekolah yang inti diteliti satu lagi sebagai pembanding. Misal kalau di Bandung ada satu SMP negeri 1 misal contoh, itu misal grade di tengah-tengah, misal yang pembanding satu lagi misal SMP negeri 5. Atau harus duanya level-levelnya sama. Karena kadang tiap sekolah ketika di kasusnya apa? Mau studi pengembangan? Kalau pengembangan berarti dia levelnya berbeda. Satu ada SMP 1 SMP negeri 3 yang misalnya yang jelek, satu yang bagus. Jadi dia nanti studi banding. Ini untuk pengembangan supaya dia bisa dikembangkan ke dia sesuai dengan level ini. Jadi kita mengacunya kepada level ini, standar-standar yang ada di sini, mutu-mutu yang ada di sini dibagi studi dengan yang ini. Kalau ini tidak sesuai dengan ini, maka ini harus begini. Jadi nanti berarti Bu, ya sebentar. Kalau studi kasus berarti tidak harus sama kasusnya. Misalnya Bu penelitiannya di IPDN tentang pengasuhan, yaitu tentang ini sistem pengasuhan dengan kekerasan. Dihijikan yang ini penelitian yang di Akademi TNI Akabri misalnya gitu. Ya, itu ada tentang pengasuhannya seperti apa. Pengasuhan ini adalah untuk peran, pengasuhan di sini adalah untuk ke masyarakat, jadi lurah, jadi naon. Kenapa dia kekerasan, dia itu ayah kekerasan, padahal di sini tidak ini. Nah ini harus levelnya sama, karena kasus ini. Si ini kasus. Yang di IPDN ini kasus, gitu. Oleh ibu, oleh diketentukan, ini kasus. Hanya nanti lulusannya menjadi lurah, menjadi camat yang ke masyarakat, kenapa mesti harus bunuh-membunuh, keras-mengeras, sistem pengasuhannya harus seperti itu, harus seperti ini, ketegangannya seperti ini. Akademi TNI, Akabri, itu kan menghadapi perang. Buat susul-usukan kala laut, kala udara, kala kusukan kala tanah, kala letak, kala segala macam, kala tetek bengit. Dan mereka sama-sama dari satu Indonesia misalnya. Dari berbagai etnis, dari berbagai agama, etnis agama yang beda. Dengan berbagai
apa namanya latar belakang berbeda, budaya berbeda, sistem yang berbeda, sama di sini juga, ini juga sama. Lalu selalu kenapa di sini tidak ada kekerasan dan di sini adalah malah berkembang bagus, saling sayang, kasih sayang, cinta dan kasih, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang saling menyiksa, enggak, makanya kenapa di sini ada gitu, kan ini kasus ini. Akhirnya kan diusahakan bagaimana supaya sehingga dibuat model oleh ibu waktu itu, dibuat model sehingga perubahan ada di IPD yang kurikulum berubah total. Dari sistem misalnya ada perubahan dari teori, teorinya ada asalnya 30%, kemudian itunya ada lapangannya itu terjadi siang malamnya itu ada 70%, dibalik sekarang. Teori 70% dan itunya lapangan hanya 30%, sehingga kurikulumnya dirubah total, sehingga sudah berubah total akhirnya kan sudah bagus sekarang gitu. Waktu itu juga sudah bagus ya, 2 tahun kemudian sudah bagus, kurikulum berubah. Nah ini jadi bisa berguna, manfaat gitu. Nah itu jadi kasus ya, tergantung bentuknya Bapak yang akan teliti, apa kasus ada pengembangan. Kalau kasus ya tadi levelnya harus sama, dia levelnya satu ini cuman nanti lulusannya berbeda. Tapi kalau pengembangan ya tadi Bapak yang seperti tadi ya, untuk meningkatkan yang ini supaya standarnya melebihi ini atau standarnya minimal sama, dan ini ada studi banding. Oke. Itu ya Pak Jena. Siap Bu. Lebih enak ke pengembangan Bu ya. Kalau pengembangan ada target yang dikejar gitu Bu ya. Ada target yang dikejar. Kalau bisa lebih meningkat dari sini. Tapi acuannya dari sini. Acuannya. Acuan dari berbagai, acuannya dari sini. Sehingga kita ke sini aja. Lihat ke sini dari berbagai hal. Dari standarnya, pendidikannya, dari mutunya, dari apapun, dari kinerjanya, dari dilihat semua. Manajemennya itu dilihat, manajemen pendidikan, ya. Oke, gitu aja Pak Jena. Saya Bu, bertanya Bu. Ya boleh Pak Gojali ya. Untuk ya. Di pendahuluan latar belakang ya Bu ya, ini pertanyaan pertama, di latar belakang itu sebenarnya poin-poin apa saja yang harus kita cantumkan di latar belakang ya Bu ya? Poin-poin apa saja yang harus kita sampaikan di latar belakang. Kemudian yang kedua, batas toleransi di latar belakang itu, apakah kita diperbolehkan di latar belakang itu mencantumkan teori atau misalkan pendapat pakar di latar belakang tersebut. Itu Bu pertanyaannya Bu. Terima ya, kasih. Boleh ya. Ya sama-sama. Ada poin-poinnya tadi sudah di latar belakang, Ibu, di dalam latar belakang itu harus memuat tadi diantaranya memuat. Bolehlah ada ini juga misalnya di latar belakang itu, ada apa ya pendahuluan itu. Ada kata-kata atau kalimat-kalimat pembuka ya. Ya, pembuka. Iya. Yeah. Pokoknya boleh tentang pendidikan atau boleh yang menyangkut itu pembukanya sebelum kepada data empirik ya. Iya. Yeah. Jadi poinnya satu ada tadi pembuka. Nah si pembuka itu kebanyakan itu pembukanya banyak, mulai lain kemana-mana. Yeah. Jadi kebanyakan begitu. Jadi nyaritakan ibu tadi, padahal menyaritakan sekolah tersebut, tapi anu disaritakan pisau, MSC tahun sekian wah kemana-mana apruk-aprukan. KPBB, PBB disaritakan, peraturan segala macam disaritakan, banyak itu alasan pembukaan gitu mah. Jadi dianggapnya itu latar belakang, padahal itu bukan, itu pembukaan. Jadi hanya bolehlah tentang apa gitu, hanya dua baris atau tiga baris sudah cukup. Nah situnya adalah tadi poin eta tadi poin-poin data-data. hasil dari kita, dari hasil apa saja sebutkan Bapak sebanyak mungkin di situ sehingga kuat. Sehingga kuat eta teh benar-benar krusial, kudu diangkat il, kudu diteliti il, gitu. Oh, ini penting ini dibutuhkan, ini ada sangat baik, ini sangat ini. Nah, eta poin-poin sebanyak mungkin Bapak sehingga si data itu kuat.
betul-betul data itu meyakinkan kepada kita bahwa itu harus diteliti. Si data itu meyakinkan kepada kita bahwa itu harus diteliti, gitu, harus diangkat, betul-betul berguna, betul-betul manfaat, betul-betul harus diberubah, betul-betul ini harus menjadi ikon yang paling ini, betul-betul harus dijadikan apa oleh kitanya. Sebanyak mungkin Pak, delapan kali malam hari, apa teman tenanawan Pak, latar belakang itu data-data hikmah bagus, semakin banyak. Kemudian boleh diperkuat oleh satu saja teori. Tong seueur teori menurut pendapat, ai pendapat kitanya mana, data empiriknya mana, ayo we pendapat batur. Enggak bisa pendapat batur wae. Pendapat orang itu atau teori itu hanya untuk memperkuat data kita. Satu aja atau dua lah, terlalu banyak. Karena si teori itu tidak akan ditanya nanti di dalam sidang, akan ditanya Bapak ngapakan teori pendapat orang. Nah, pendapat batur yang bagus pendapat kita. Tadi data empirik itu kan pendapat kita, hasil daripada kita. Gitu, Pak. Jadi jangan terlalu banyak teori. Satu atau dua sajalah untuk menunjang, untuk memperkuat data-data kita untuk diteliti. Ya, itu yang bagus, yang ya. Kecuali tadi ada kecualinya. Kecuali kalau mau menelitinya itu tidak ke lapangan, tadi menelitinya tentang teori. Ya teori-teori atau mengumpul teori segala macam teori ini dibandingkan nanti teori ini dibandingkan teori ini, pendapat ini dengan pendapat itu, ah ribet deh. Aturan pemerintah gitu boleh. Nanti kita ada teliti tentang peraturan itu, misalnya dihukum kebanyakan peraturan. Dihukum itu biasanya itu adalah dia meneliti tentang data-data yang berhubungan dengan misalnya undang-undang nomor sekian tentang pelecehan. Misalnya begitu. Nah, itu apa teori-teori mana dari berbagai teori dari dunia, teori itu. Jadi dia tidak melakukan ujian lapangan tentang seksual, tidak. Jadi dia menggali teori. Itu teori-teori. Menggali undang-undang. Undang-undang yang dipakai, undang-undang di Indonesia seperti ini, di Jerman seperti ini, di ini seperti ini, tentang seksual itu seperti ini. Itu perbandingannya itu melalui data-data teori. Data-data undang-undang, permen, dan segala macam. Kalau mau ke lapangan mah data-datanya teorinya tidak usah banyak, hanya penguat aja. Ya. Tapi kalau dihukum kebanyakan teori, permen undang-undang yang dibahas undang-undang sekian, ayat sekian, nomor sekian tentang ini dibandingkan dengan pendapat yang ini terpapar di Jerman seperti ini, di Bandung seperti ini, Jakarta berlayar. Ya, nah itu, tapi memang itu dah bagaimana namanya terlihat ragus biasa undang-undang ini tentang ini apa, orang nanti apa banyak kudu ngapalkan undang-undang tentang pendidikan Sikdiknas ada 2003 ragus tu apa sok bapa naon bagus jadi apa 2009 tentangnya malah apa banyak kudu diapalkan orang nuk itu riet Jadi matakna teu ditaroskeun dina sidang oge, Pak Ibu ayeuna nyidang ta Senin, Ibu ka kampus bilih bade konsultasi mangga. Kampus nyidang sidang mahasiswa S2 Senin. Bilih bade kumaha-kumaha, mangga biasa. Jadi Bapak dan Ibu dari sekarang ajalah Bapak nyangan data-data. Nah, jelas. Jadi begitu nanti kita keluar dari semester 3 teh langsung lah. Ulah diingke-ingke teh hoream deui, aduh hoream. Dosena geus poho deui, abimbingna geus nu mana jeung naon tentang naon deui. Waktu jadi di dari awal deui Bapak nanti ku hangkelamun geus sami-lami diculkeun mah. Mumpung ayeuna otakna masih keneh fresh bagus. Terus apa na waktu dipaksakeun. Jadi lamun diingke-ingke teh aduh. Kalau bisa mah 2 tahun teh udah selesai. Lulus. Amin. Iya, jadi jangan dinanti-nanti. Jadi mumpung masih kini gitu.
Kemudian tolong cari pembimbing ulah nu asal lulus asal aduh tereh ieu mah tereh kitu-kitu naon tong nu kitu bahaya bapana engke di nanti di sidangna soalna benten sareng kapungkur pembimbing kapungkur mah kan di sidang ku eta dibimbing kata bisa ibu nyidang si A mah bimbing engke di sidang deui ku ibu dulu begitu sistemnya ku ibu deui di sidangna teh malahan dimasuk-masuk ke dalam ruangan, bisa di kapan aja, bisa di mana saja. Masuk ke sorangan. Dari ibu kan ari geus dibimbingna ku ibu dan geus apal atuh segala sesuatuna. Nah, tapi kalau jadi tidak ketahuan nanti kalau ada dosen yang ngebimbingnya asal-asal. Dulu banyak profesor-profesor banyak yang begitu. Di dalam tesisnya wah cakak-cakan gitu tapi karena dibimbing oleh dia disidang oleh dia ya sudah lulus oke selamat budakna. Kadang-kadang tujuhan itu tujuh orang disatukan dalam satu pembimbing sidang oleh seorang di bareng itu nih gitu wae. Satu-satu sekarang mah kebanyakan tidak satu-satu walaupun ada yang satu-satu tapi ada yang tidak satu-satu bareng misalnya nyedangna limaan limaan anak masuk dalam ruangan. Nah setelah masuk dalam ruangan oleh penguji yang berbeda pak sehingga nanti ketahuan si dosen pembimbing yang asal-asal itu ketahuan budakna nuripuh mahasiswana nuripuh ditanya segala tebisa terus di dalamnya penulisannya adalah acak-acakan tulisan itu tapi si mahasiswanya waktu bimbingannya senang sekali senangnya aduh tereh gampang anu-anu nya ari ku kitu nama tapi manehna sorangan ke di acak-acak kriet nilai butut malahan aya nu di diulang dari awal harus diganti judul dan segala macam ada barat. Nah disitulah akan kelihatan oleh beberapa penguji, misalnya tiga pengujinya berbeda, yang tidak membimbing, sehingga kelihatan nanti dosen yang membimbingnya jelek atau mahasiswanya yang jelek akan ketahuan, siswanya akan ketahuan dan malu oleh semuanya kelihatan sama teman-teman yang lain. Nanti sidang keduanya harus dirubah total, banyak yang kacau-kacau gitu. Nah dulu-dulu begitu dianggapnya ya sudah ya. Carilah pembimbing yang profesional betul yang ahli artinya yang bisa di saat dia membimbingnya itu detail membimbingnya itu bagus bab satu bab dua sehingga ke siswanya itu memang agak lama atau misalnya ada rewel bukan atau ada gimana tujuannya kan bukan untuk ada deketnya supaya ketika di sidang dia itu waduh norowelang bagus itu diusahakan seperti itu bapak dan ibu bisa minta pembimbing jadi nanti yang mereka itu tentu nanti menentukan mereka jadi bimbing minta dibimbing oleh si A si B si C gitu oleh si A si B biasanya adalah empat minta itunya satu adalah guru besar satu lagi adalah yang dokter atau dua-duanya dokter sekarang itu banyak yang dokter profesor udah pada pindah ya nah itu tapi yang tadi detail jadi nggak apa-apa lama juga ngebimbingi daripada harus diulang setelah sidang itu kalau sudah sidang kemudian diulang down pak down mental dan kita kebuyar ini mau apa lagi susah tipu kemudian kalau nilainya jelek juga diacak-acak biasa kacak pak nanti dicarekan pak ngeri sekarang mah pak ibu jadi entong bahagia munku pembimbing waduh cepet kalau entong bahagia lu nanya bapak napa itu terserah segitu kumaha kayak kumaha lama ditaruh aduh terhempas terus kunaonnya.
anak rewelan. Itu aja dulu. Maya nu apa ya, ada yang buatin. Buatin orang lah enggak tahu gimana. Sehingga judulna wae teh apa? Boro-boro jerona judulna wae teh apa ditaroskeun. Judulna apa? Kenapa sih ini teh? Ayolah sedikit-sedikit, tapi yang tidak krusial, yang tidak terlalu apa berat tulisannya, paling hanya apa gitu gitu aja, karena lebih enak, oke, okay? Nah gitu, jadi agak sedikit berat sekarang Pak. Ya, jadi diharapkan, aduh, yang betul-betul oke. Ya, jadi nggak apa-apa lama juga dalam pembimbingannya, tapi nantinya cepat begitu dan beres langsung cepat. Ya, biasanya ada di bab 1 tadi yang lamanya itu. Pesanannya bab 2 mungkin nanti ada turnitin ya, turnitin ada plagiarism di bab 2-nya. Itu biasanya harus ada surat legalitasnya dari Uninus biasanya gitu. Walaupun sebenarnya oleh kita sih bisa dibuat turnitin, dicari di Google, dibuatkan oleh kita turnitinnya apa plagiarismnya sampai berapa persen. Tetapi tetap aja harus ada daftar ke Uninus ya untuk untuk legalnya harus ada surat legalnya ya gitu. Dan kan itu yang punya legal itu hanya orang-orang tertentu kan, institusi biasanya atau lembaga ya yang punya legalitas plagiarisme atau checker, namanya checker ya, itu atau turnitin namanya. Ya Bapak dan Ibu lebih tahu lah dalam hal itu ya. Ya oke, okay. Gitu ya Pak Gojali ya, begitu ya barangkali ada. Ya siap Bu, atau nuhun motivasi nak ya. Bu dokter, sedikit nyambung di Bu dokter. Mau nggak Bapak balik sesuatu dan emang harus bertahan di sini? Ya pertama mudah-mudahan Bu dokter kan biasa jadi pembimbing ya. Mudah-mudahan bisa kasih rekomendasi buat kita semua. Dan kita masih awamnya, poek gitu ya, kita dosen pembimbing seperti apa, nu mana-mana, kan ada terang gitu ya. Anu kedua, nah penyusunan proposal itu mulai nanti di semester 4 atau dari sekarang diajukan ke pembimbing atau ke teknisnya gitu Bu dokter. Oh ya. Ibu tidak bisa apa